cari partai aja masih kesulitan. Gak dibantu Pak. Kan tahu semuanya kan. Iya kan. Ya gak dapat. Gak dapat partai berarti gak maju toh. Gimana sih? Gak dapat partai itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Damn, I love Indonesia. Rombongan, bapak, presiden, anak dan mantu jadi wali kota. Tanggal 9 Desember 2020 akan dicatat dalam sejarah politik kontemporer Indonesia. Presiden Joko Widodo mencatat sebuah prestasi baru, rekor, anak dan menantunya memenangkan pilkada. Gibran, anak sulungnya memenangkan Pilwakot Solo. Perolehan suaranya berdasarkan hasil sejumlah quick count di atas 85%. Begitu dahsyat. Di Medan, Bobi Nasution menantu Jokowi juga diprediksi menang. Hasil quick count menunjukkan perolehan suara mencapai 55%. Prestasi luar biasa Jokowi ini tidak pernah dicapai oleh semua presiden sebelumnya, termasuk dua presiden yang berkuasa cukup lama, yaitu Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno, sang proklamator, berkuasa selama 22 tahun, dari 1945 sampai 1967. Tak satu pun putra dan putrinya yang menduduki jabatan publik selama dia berkuasa. Baru 32 tahun kemudian, putrinya, Megawati Soekarno Putri, menjadi wakil presiden di tahun 1999 dan kemudian menjadi presiden tahun 2001 sampai 2004. Presiden Soeharto berkuasa lebih lama, 32 tahun, baru berhasil menempatkan putrinya, Siti Hardianti Rukmana, sebagai Menteri Sosial pada tahun 1998, di penghujung masa jabatan. Itu pun hanya bertahan selama 2,5 bulan. Mbak Tutut, begitu dia biasa dipanggil, menjadi Mensos 14 Maret sampai 21 Mei 1998. Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sama-sama berkuasa dalam waktu singkat, sama sekali tidak berhasil meninggalkan warisan jabatan untuk anak-anaknya. Bos Jokowi, Megawati, selama menjabat presiden, juga tidak menyiapkan jabatan publik untuk anak-anaknya. Putri mahkotanya, Puan Maharani, baru terjun ke politik dengan menjadi anggota DPR pada pemilu 2009, setelah Megawati tidak lagi menjabat sebagai presiden. Benar, Puan kemudian menjadi Menko pada periode pertama masa jabatan Jokowi. Sekarang dia jadi Ketua DPR RI. Tapi semua tidak dicapai pada masa Megawati menjabat sebagai presiden. Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Dalam soal menempatkan putra dan menantunya dalam jabatan publik, dia kalah jauh dengan Jokowi. SBY bersamaan dengan masa jabatannya yang kedua baru berhasil menempatkan putra keduanya, Edi Baskoro, sebagai anggota DPR RI 2009. Setelah tidak menjabat sebagai presiden, SBY mencoba peruntungannya. Dia mendorong putra sulungnya, Agus Harimurti, menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Eksperimen politik SBY gagal. Pada Pilkada DKI 2017 yang hiruk pikuk, Agus Harimurti kalah. Padahal dia sudah mengorbankan karir militernya yang cemerlang. Pemegang penghargaan Bintang Adi Makayasa, lulusan terbaik AKMIL tahun 2000 ini, pangkatnya terhenti hanya sampai perwira menengah. Dia pensiun dengan pangkat terakhir Mayor TNI. Benarlah jargon yang sering didengung-dengungkan oleh para pendukung Jokowi. Presiden yang lain ngapain aja? Damn, I love Indonesia. Memang, hal ini paling mengkhawatirkan dari kemenangan anak dan menantu Jokowi, yaitu politik rente. Kemenangan anak dan menantu Jokowi di Pilkada Rabu 9 Desember kemarin tidak akan banyak mengubah peta politik nasional. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL, Kamis 10 Desember. Menurut Deddy, justru perubahan yang terjadi akan ada pada Jokowi. Ia melihat pasca Orde Baru Jokowi yang akan mungkin dicatat
sebagai presiden yang punya kekuasaan sekaligus gurita bisnis. Pengaruhnya hanya pada Jokowi sebagai presiden pasca Orde Baru yang punya kekuasaan sekaligus gurita bisnis. Jauh lebih mengkhawatirkan dari kekerabatan politik adalah ketika kekuasaan digenggam oleh jaringan korporasi. Demikian kata Dedi. Dalam pandangan Dedi lagi, yang paling mengkhawatirkan dari kemenangan anak dan menantu Jokowi adalah lahirnya politik rente. Ia mengaku tidak yakin terpilihnya Gibran Bobby akan mempengaruhi peta politik nasional. Salah satu tentu potensi lahirnya politik rente. Demikian analisis dari Dedi. Media asing tampol dan soroti dinasti politik putra Jokowi di pilkada, sebut saingannya orang tidak jelas. Majunya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Indonesia Joko Widodo, ke kancah pemilihan kepala daerah atau pilkada, rupanya juga ikut dibahas oleh media internasional Reuters. Dalam artikel yang dimuat pada hari Kamis 19 November kemarin, Reuters menyebut putra sulung presiden itu melawan saingan yang tidak jelas, sehingga diharapkan berhasil merebut jabatan wali kota Surakarta, jabatan yang pernah dipegang oleh ayahnya. Namun, majunya Gibran Rakabuming Raka menimbulkan kecurigaan bahwa presiden sedang membentuk dinasti baru untuk menyikut elit lama Indonesia. Dilansir dari Reuters, Jokowi dianggap sebagai orang luar saat terpilih pada tahun 2014. Pasalnya, ia tidak terkait dengan keluarga berpengaruh yang mendominasi pemerintahan, bisnis, ataupun militer di tanah air. Meskipun Jokowi telah memimpin selama 6 tahun, beberapa kroni era Soeharto tetap berkuasa lebih dari 2 dekade setelah reformasi demokrasi di Indonesia. Jokowi pun membantah tudingan soal dinasti baru ini. Setiap orang di Indonesia punya hak politik. Saya tidak pernah mengarahkan anak-anak saya. Ini adalah kompetisi. Anda bisa menang atau kalah. Dalihnya kepada Reuters pekan lalu. Gibran pun lantas menjadi pendatang baru politik yang berkerabat dengan orang berpengaruh di negara terbesar Asia Tenggara ini. Meski dibantah oleh Jokowi, para analis mengatakan politik di Indonesia semakin menjadi urusan keluarga. Menurut penelitian dari Yos Genawas, kandidat PhD Bidang Ilmu Politik di Universitas Northwestern, Illinois, tahun ini ada 146 kandidat dinasti. Pada pilkada 2015 yang lalu, padahal jumlahnya hanya 52. Tak hanya putra presiden, menantu presiden, putri wakil presiden, dan keponakan menteri pertahanan pun juga ikut mencalonkan diri. Tidak tanggung-tanggung, di satu daerah pemilihan di pinggiran ibu kota Jakarta, 3 calonnya adalah kandidat dinasti. Demokrasi hanya memfasilitasi segelintir orang untuk mengakses kekuasaan. Begitu keluh Titi Anggraini dari Perludem, kelompok pengawas pilkada. Namun, pencalonan Gibran ternyata juga menuai suara sumbang. Meskipun ia maju di kampung halaman presiden, salah satu duri yang mengganjalnya adalah seorang aktivis bernama Halim Hadi. 2 tahun lalu, saat kerabat mantan wakil presiden mencalonkan diri dalam pilkada di Sulawesi, Halim memulai kampanye kotak kosong. Ia mendorong masyarakat agar memilih kotak kosong yang ada di surat suara. Tak disangka, kotak kosong itulah yang menang. Tahun ini, saat putra presiden maju didukung koalisi 9 parpol dan tidak memiliki lawan, pria 69 tahun ini kembali menghidupkan kampanye itu. Dalam konteks politik modern, kotak kosong ini pertanda ada yang salah, begitu ungkapnya. Pada akhirnya, hanya beberapa jam tersisa sebelum pendaftaran ditutup, pada 6 September, seorang kandidat saingan muncul. Komisi Pilkada menjelaskan bahwa Bagio Wahyono, seorang penjahit berusia 59 tahun, telah mendaftarkan pencalonannya tahun lalu. Namun keterlambatan konfirmasi pencalonannya mengejutkan banyak orang. Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Rianto, mengungkapkan ada desakan agar tidak ada kotak kosong berdasarkan informasi yang diterima. Ada ketakutan soal pandangan, apalagi jika mendapat suara terbanyak. Itu akan sangat memalukan, tidak hanya untuk Gibran, tapi juga untuk presiden. Kata Sugeng, satu-satunya anggota parpol yang tidak mendukung putra Jokowi. Ia pun yakin pencalonan Bagio adalah tentang menghindari skenario itu. Di sisi lain, Bagio membantahnya. Sementara itu, baik tim sukses Gibran maupun pihak kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan itu. Menyebut dirinya sebagai kandidat anti kemapanan, Bagio didukung organisasi sosial, organisasi massa,